di Dakar 2018 disambut Daun Coca saat menyelesaikan perlombaan. Daun Coca dipercaya mampu menangkal mabuk karena lelah saat berlomba. Motor balap, mobil dan truk meninggalkan padang pasir di Peru dan tiba di dataran tinggi Bolivia dalam keadaan hujan. Para peserta disambut dengan daun coca karena hari ini bertepatan dengan hari mengunyah daun coca. Para peserta Rally Dakar 2018 akan melanjutkan perjalanan menuju Bolivia Selatan untuk selanjutnya menyelesaikan rally di Córdoba, Argentina.